Oke, balik lagi di rumah Uya. Oke, tadi ada yang aneh waktu Lina, waktu Ayu bilang, gue udah jalan 4 kali, tiba-tiba Linanya bilang, hah 4 kali? Setahu gue lo gak 4 kali gitu. Kayak keceplosan, Mi. Berarti mereka saling kenal, Mi. Iya, tadi ada yang keceplosan begitu, gak perjanjian gitu loh kayaknya. Iya, kayak begitu, Mi ya. Nana, ayo Winda, udah bisa dibucuk balik lagi yuk. Ya, marah-marah terus. Jangan pada marah-marah dong. Oke. Okay. Selesain baik-baik di sini. Oke, okay. Duduk. Ih, Abab, lo sama sekali tidak ada perasaan sama Ayu ini ya? Enggak, Mas. Dan Ayu ini tadi waktu beriklan lo bilang katanya, Ayu ini yang sering ngajak-ngajak saya jalan gitu. Iya. Oke, okay. Tapi lo tidak ada ini apa-apa. Awalnya Ayu mengajak lo bisnis gitu ya? Dia lo merasa dijebak. Iya, Mas. Dan sekarang pertanyaannya Lina, lo kenal dengan Ayu tidak? Lo masih mau ngomong? Lo masih mau ngomong semuanya? Kenapa, Lia? Nggak mendingin kalian jelasin di sini deh. Gue tau nggak dari belakang? Iya, harusnya kenapa lo ngomong? Lo marah-marah sama Ayu? Ini sebenarnya ada apa sih? Ya dia tuh, ini semua gara-gara kamu ya. Apa kamu sih? Diam deh. Lo tuh udah nusuk gue tau nggak dari belakang? Lo masih mau ngomong semuanya, ha? Berarti kalian saling kenal. Jangan-jangan Ayu ini disuruh sama Lia buat deketin Abab. Biar ada alasan ke putus sama Abab. Ya nggak mungkin lah. Nggak, mending kamu cerita aja. Maksudnya yeah. Sejujur-jujurnya cerita aja di sini daripada... Ya nggak mungkin lah. Belakang. Ini semua gara-gara dia. Dia tuh nggak pernah setia orangnya. Ah, lo ngetes setiaan Abab kan? Jadi kamu nyuruh... Nggak, Ayu buat naruh ini semua di mobil aku? Iya. Ya, lo juga nggak berhak buat marah deh. Lo nggak usah ngomong apa-apa ya. Lo diam. Oke. Okay. Lo udah nusuk gue dari belakang. Oke, okay, Ayu penjelasan kamu apa, Ayu? Oke, okay, gue bakal jelasin. Apa, gimana? Silakan. Gue mau jujur, jadi benar yang nyuruh gue letakin barang-barang. Lo diam ya, lo diam. Adalah... Lo masih mau ngomong? Oh, jadi lo diam ya, itu barangnya siapa? Lo masih mau ngomong? Kan emang benar kan? Ayo mau, rumah Uya itu boleh ada perbedaan pendapat, tapi semua orang berhak untuk klarifikasi. Ya dia itu, ini semua gara-gara dia. Ya udah, tunggu dulu. Ayo lagi, Ayo lagi. Eh, denger dulu. Ayo lagi, Tabayu, lagi klarifikasi. Oke, silakan. Ayo ngomong apa? Oke, gini ya, Mas, gue mau jelasin semuanya. Yeah. Gue mau jujur. Yeah. Dia kan lu kan yang nyuruh gue. Lu temen gue kan sih? Tunggu, diam dulu. Dia lagi ngomong. Lu temen gue, jangan nyalain gue dong. Oh, lu temenan berarti temenan ya. Udah. Ini semua kan gara-gara lu kan. Lu yang nyuruh gue buat letakin ini supaya apa? Supaya lu bisa putusin dia. Karena lu juga udah punya cowok baru. Nah. Saya perjelas, Ayu disuruh Lia untuk deketin Abab ya, untuk meletakin baju-baju. Iya, dan dia juga nyuruhnya di mobil sama cowoknya. Jadi baju tank top punya lo? Iya, semua. Celana gue. Punya lo, lo naro. Ya. Stocking punya lo bukan? Bukan. Nah, stocking kita gak tahu nih. Oke. Okay. Tapi okay. Lo sekarang suka sama Abab beneran? Iya, gue beneran cinta sama dia. Apa lo bilang lo cinta? Dengar ya, karena semua yang lo bilang. Udah deh, kamu duduk. Aku lakuin semua ini gara-gara kamu ya. Lo gara-gara kamu punya cowok lain kan? Kamu katanya mau putusin dia. Ya dia tuh gak pernah setia, dan lu lagi, lu tiang sama gua. Tunggu. Lu kenapa semua yang jadi beneran baper sih? Tunggu, semua yang lu bilang dia cuek, dia bohong, apa-apa gak ada. Dia tuh baik banget, tau gak? Oke, okay, Mimi. Gua tiap hari dipanggil sayang, lu gak pernah denger. Tahan dulu, Gua cuma nyuruh lu taruh baju doang, gak lebih. Oke. Lu jalan sama dia, tau gak? Oke. Bentar. Umi, duduk. Kalau, Umi silakan duduk. Nana pengen ngomong sebentar. Iya, yeah, boleh. Neng Lia. Nah. Kan Neng Lia yang nyuruh katanya Neng Ayu. Lah buset dah tuh. Kenapa marah-marahnya kayak begitu sih, Nak? Lah dia, yang nyuruh. Lia nyuruh Ayu untuk ngetes kesetiaan Abab dan naruh barang-barang itu. Nah, ada pun Neng Ayu demen sama Abab. Dan jangan kan Neng Ayu, nenek-nenek juga demen sama Abab. Iya, gimana, Mi? Maaf, fair aja ini. Fair aja, manusiawi loh. Nah, lu nyuruh dia, terus kemudian dia itu demen sama Abab. Ya salah lu sendiri, ngapa lu pake nyuruh-nyuruh? Dan pertanyaan kita, bener gak lu nyuruh itu gara-gara emang lu pengen putus sama Abab? Nah. Biar seolah-olah Abab yang salah karena lu ada cowok lain. Nah, gua tuh gak punya cowok lain. Jadi itu tujuan kamu. Enggak, kamu nyuruh dia untuk taruh barang-barang ini supaya okay. Kamu bisa putus. Jelaskan cowok jangan pengalian yang ada di belakang ini. Cowok. Tahan dulu. Cowok siapa, Mas? Pemirsa, kita punya pengumuman pemenang kuis Twitter lagi untuk yang kedua. Yay. Tadi kalau segmen yang pertama ada 14 iklan, untuk segmen yang barusan ini adalah jumlah iklannya. Jawabannya ada berapa? 14 lagi. 14 iklan lagi. Pemenangnya adalah pemenang kuis Twitternya. Oh, belum ada ya. Nanti akan ada pemenang kuis Twitter lagi.
ya. Sekarang jelaskan cowok yang ada di belakang. Udahlah, kamu gak usah ngelak lagi. Kamu tuh gak punya pacar sama sekali. Iya deh. Udah jelas deh, kamu tuh udah nyuruh dia. Yakin lo gak punya pacar siapa-siapa? Yakin, Mas. Halo? Gak punya pacar. Siapa? Halo? Siapa sih, Mas? Kamu okay. Masih dengar kan? Ini suara apa? Untuk cowok yang di belakang, apa ada hubungan kamu dengan Lia? Halo, Lia? Ya, Mas. Apa ada hubungan antara kamu dengan Lia? Ada. Ada? Oke, pemirsa, kita akan hadirkan cowok itu ke sini. Setelah ini ada break iklan lagi, jawab. Ada berapa jumlah break iklan setelah ini? Yes. Yang tadi segmen pertama ada 14 iklan. Oh, kedua ada 14 iklan, setelah ini ada berapa? Ada berapa? Akan ada pemenang lagi, mention jam rakyat Twitter kita di. Aku mau ya, underscore trans 7 dengan hashtag trans 7 rumah Uya 1907. Hitungin iklannya abis ini, jawab terus Twitternya. Inilah dia cowok yang ini. Ini ada pemenang kuis Twitter untuk segmen yang kedua tadi. Dua orang, setelah ini ada dua orang pemenang lagi kuis Twitter. Ayo jawab, ada berapa break iklan setelah ini? Message jawabannya ke Twitter kita di @rumahuya_trans7 dengan hashtagnya trans7rumahuya1907. Itu iklannya, tetap di rumah Uya.